Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Jumpa lagi di channel Eko M7 Barokah. Semoga kita semuanya sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Adinda Putri Prianto, siswi SMA Negeri 1 Surabaya, kelas 12 IPA 3. Pada video ini, Adinda akan mempraktekkan cara membuat gambar proyeksi dengan objek mesin jahit menggunakan proyeksi ortogonal sistem Eropa. Langkah pertama yaitu membuat garis sumbu proyeksi. Kemudian dilanjutkan dengan membuat garis interval. Setelah itu dilanjutkan membuat masing-masing tampak benda. Sebelum Anda memulainya, Anda harus memastikan skala yang pas proporsional dengan ukuran kertasnya, sehingga gambarnya tidak kebesaran dan tidak kekecilan. Langkah berikutnya adalah penebalan dengan drawing pen. Setelah garis yang berwarna hitam selesai, langkah berikutnya adalah menebali garis bantu dengan bolpen warna merah. Sobat M7 semuanya, dan inilah hasilnya setelah ditebali warna hitam dan merahnya. Sobat M7 semuanya, langkah berikutnya adalah pewarnaan. Sobat M7 semuanya, dalam video ini contoh mewarnanya langsung di kertas gambar. Oleh karena itu, warnanya harus tipis-tipis. Jangan sampai warnanya mengalahkan atau menutupi garis-garisnya. Terima kasih Adinda Putri Prianto yang telah membagikan video ini kepada kita. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman untuk ikut berkarya makin bagus lagi. Semoga amal video ini menjadi amal jariah untuk Anda. Sobat M7 semuanya, semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga barokah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.